إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'd. Tama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba kami ridha Allah Tuhan kami. Wa bil islam dina Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula dan kami ridha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Nabi dan Rasul. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang berusaha, Tuan Imam, para pegawai, seterusnya jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Malam ni saya akan bercakap dengan taufik daripada Allah tentang tajuk Wahabi. Ada orang malam ni baru dia dengar perkataan Wahabi. Ni baru tadi datang dia tengok tajuk, apalah Wahabi ni. Ada orang dia dah tahu sebelum ni Wahabi dan bahayanya aliran ini, dan ada orang dia datang dalam keadaan dia Wahabi. Tapi tak ramailah kan, dia nak mendengar apa pula pandangan saya dan juga yang disebutkan oleh para ulama tentang aliran dan pergerakan ni. Tuan-tuan sekalian, kita mazhab fiqah kita Syafi'i. Banyaklah negara yang Syafi'i. Malaysia mazhab Syafi'i, Singapura mazhab Syafi'i, Patani mazhab Syafi'i, Indonesia mazhab Syafi'i. Di Mesir banyak mazhab Syafi'i, di Syria banyak mazhab Syafi'i. Kemudian ada mazhab Hanafi. Mazhab fiqah ni, fiqah.
Ada yang mazhab Hanafi, contohnya Pakistan, mazhab Hanafi 200 juta orang lebih Pakistan. Turki 70 juta Hanafi. Bangladesh Hanafi. Orang Islam di China 60 juta Hanafi. Orang Islam di India pun puluh-puluh juta Hanafi. Kemudian ada yang ketiga ni yang terkenal lah, yang terkenal dia ada lebih daripada empat. Yang terkenal saya rasa semua orang boleh sebut, Syafi'i, Hanafi, Maliki. Ni terkenal juga mazhab Maliki. Fiqh Maliki ni tuan-tuan pi ke negara Afrika, banyak mazhab Maliki, banyak Maliki majoriti, termasuklah negara yang duduk di Afrika tapi orang Arab, iaitu Algeria, Algeria, Tunis, Morocco. Itu semua mazhab Maliki fiqh. Kemudian yang keempat yang paling masyhur dan bilangan mereka tidak melebihi 5%, ada kajian dilakukan 2%, ada kajian dilakukan 5%, iaitulah mazhab Hambali. Mazhab Hambali paling terkenal, mazhab Hambali ni, mazhab fiqh Hambali paling terkenal, diamalkan di Saudi. Saudi, Mekah, Madinah, Taif, Riyadh, Saudi, Hambali. Yang tu mazhab fiqh. Kalau kita sebut dari segi bacaan Al-Quran, yang ni jarang tuan-tuan dengar. Di segi bacaan Quran, ada beberapa mazhab juga. Qira'ah, ada beberapa qira'ah. Antaranya yang paling banyak dalam dunia ni, qira'ah, qira'ah Hafiz An Asim. Ni yang paling banyak. Yang tuan-tuan baca itulah, innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tu Hafiz An Asim. Ayat yang sama juga ada qira'ah lain pula. Antaranya qira'ah Hamzah, antaranya qira'ah Kisai, antaranya qira'ah Qalun, antaranya qira'ah Warish, antaranya qira'ah, kan banyak. Nah, yang ni kita tak tahu. Kalau di tempat saya belajar dulu di Syria, Syria ni antara ilmu yang terkenal di sana ialah ilmu qira'ah, dan banyak pakar-pakar Quran, ulama bertaraf dunia di sana. Jadi kalau bulan Ramadan ada masjid 30 hari baca qira'ah Hamzah, 30 hari, satu hari sejuzuk. Yang tu banyaklah di masjid-masjid di Syria, yang satu malam sejuzuk ni banyak. Kita kalau ada, kira yang tu masjid Tok Wali ya, kan, lagi cepat lagi bagus. Di tempat kita ni nak cari 20 rakaat makin susah dah. Di Malaysia ni saya pusing, satu Malaysia kan, nak cari tarawih 20 makin susah dah, makin pupus pula. No? Orang lain makin tambah tahun depan satu malam jadi sejuzuk setengah. Tempat lain, subhanallah. Jadi di sana dulu ada masjid, ada masjid 30 malam baca Warash 30 malam. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan kata Syiah, kan? Kita tak tahu, cuma bacaan dia berlainan. Wadduha walaili idha saja. Kita tengok imam ni nak kena dah sekejap ni. Ni sesat ni, Wahabi ke Syiah ni dah. Tuan-tuan sekalian, itu qira'ah. Dari segi ni mazhab lah. Dari segi tauhid, dari segi tauhid, dalam dunia Islam, utara ke selatan, barat ke timur,
mazhab tauhid dalam dunia Islam ada dua. Yang pertama bunyinya Asy'ariyah, dan yang kedua bunyinya Maturidiyah. Asy'ariyah, Maturidiyah. Tuan-tuan, tanyalah mufti Islam dalam dunia ini. Kalau tak boleh tanya sebab tak kenal, buka laman web mereka. Kalau faham bahasa Arab, boleh baca, akan ditulis di situ pegangan mazhab fiqah sama ada Hanafi atau Syafi'i atau Maliki, kemudian pegangan akidah sama ada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Boleh mulakan kajian bermula daripada malam ini. Sekarang handphone semua ada, semua ada internet. Tulis, cari, tengok. Kenapa setiap laman web yang kita buka, ulama-ulama dan juga mufti-mufti dunia yang terkenal, mufti Jordan, mufti Syria, mufti Iraq, mufti Yaman, mufti Mesir, kenapa kesemuanya mazhab akidah mereka sama ada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah? Ini satu. Tuan-tuan faham? Kesemua yang bermazhab fiqah Syafi'i, malam ni dia banyak maklumat ni, berat sikit. No? Ada satu tempat saya pergi ceramah, dah berat-berat-berat, pakcik tu keluar masjid kan. Dia pun marah, dia kata, tak faham, dia kata. Dia agak berat ceramah malam ni, banyak sikit akademik dia, dalil sebagainya, tuan-tuan sekalian. Tapi mesti faham. Dia punya natijah dia, keputusan rumusan akhir dia, Wahabi bahaya. Tuan-tuan faham ke tak faham ke, balik sekali keluar pintu masjid, jangan keluar pintu masjid, Wahabi sangat bagus. Itu bahaya. Habis-habis tak faham, dia keluar-keluar, dia kata, jadilah semua orang kampung ni sebagai Wahabi. Dia ajak semua jadi Wahabi. Itu jam lah. Tuan-tuan sekalian, kaedah yang kedua, semua yang bermazhab fiqah Syafi'i, kaedah ni tuan-tuan boleh kaji kebenaran dia. Kesemua yang bermazhab fiqah Syafi'i, maka mazhab akidah dia ialah Asy'ariyah. Asy'ariyah. Tuan-tuan boleh buka laman web mufti-mufti di Malaysia. Kecuali satu negeri saja. Yang lain, laman web mufti-mufti di Malaysia, Perak ke, Terengganu ke, Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Pahang, Johor, Negeri Sembilan, tuan-tuan akan tengok, dia akan tulis di situ. Pegangan akidah kami, kita, negeri ini, ialah Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Boleh mula cek malam ni. Dan kesemua orang yang bermazhab fiqah Syafi'i dalam Malaysia ataupun luar Malaysia, mazhab akidahnya mesti Asy'ariyah. Ni mukadimah lagi ni. Okey. Mazhab akidahnya mesti Asy'ariyah. Mufti Mesir, dia mazhab Syafi'i yang sebelum ni, Dr. Ali Jumaah, dan mazhab akidahnya Asy'ariyah. Boleh tengok dia punya laman web dia yang rasmi, bukan laman web mufti. Dulu dia mufti, sebelum ni. Contohlah saya buat, mufti Syria, mazhab fiqahnya Syafi'i, dan tuan-tuan boleh tengok mazhab akidahnya Asy'ariyah. Sama lah mufti-mufti di Malaysia, maksudnya mufti ni mewakili penduduk di negeri dan di negara itu. Tuan-tuan sekalian, satu. Kaedah seterusnya, semua yang bermazhab fiqah Maliki, mazhab akidahnya juga ialah Asy'ariyah.
mazhab akidahnya juga ialah Asy'ariyah. Tuan-tuan, apa negara yang mazhab Maliki yang paling memimpin mazhab Maliki dunia hari ini 2017? Yang memimpin mazhab Maliki dalam dunia moden hari ini ialah Tunis, Maghribi dan Algeria. Jadi mufti-mufti dia, mazhab fiqah mereka ialah Maliki dan mazhab akidah mereka ialah apa tuan-tuan? Asy'ariyah. Boleh cek malam ni. Mazhab akidah mereka ialah Asy'ariyah. Tu kaedah lah. Semua yang bermazhab fiqah Syafi'i, mazhab akidahnya Asy'ariyah, dan semua yang bermazhab fiqah Maliki, mazhab akidahnya sama macam kita, iaitulah Asy'ariyah. Kaedah yang keempat, semua yang bermazhab fiqah Hanafi, yang bermazhab fiqah Hanafi, maka mazhab akidahnya ialah Maturidiyah. Maturidiyah bermaksud kesimpulannya, kesemua yang bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah dari sudut akidahnya yang ada di dalam dunia Islam 2017 zaman moden ini membentuk lebih kurang kira-kira 95% di kalangan orang Islam. Ada kajian sebut 98%. Punyalah ramai. Iaitu mereka yang mazhab akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kenapa saya sebut begitu? Saya sebut mukadimah ringkas ini kerana ia menjadi sebab dan punca saya mula bercakap tentang tajuk bahaya Wahhabiyah. Satu aliran yang muncul 200 tahun yang lalu, aliran ini dahulunya di luar negara mudah untuk mengkafirkan umat Islam, mudah untuk mensyirikkan umat Islam, terlalu mudah untuk membida'ahkan umat Islam dan terlalu mudah untuk menerakakan orang Islam yang lain. Dan aliran itu sudah pun mula masuk dan berkembang pesat di dalam bumi Malaysia sehingga menguasai satu negeri di dalam Malaysia ini. Yang duk bida'ah, menyesat, mengkafir ni hak luar negara saja kot ustaz. Hak dalam takkan berani buat macam tu. Saya akan berikan kepada tuan-tuan bukti secara video dan bukti secara bertulis bahawa mereka mudah untuk mensyirik dan membida'ahkan orang Islam yang lain seperti mana aliran ini berada di luar negara yang sedang disebarkan oleh ulama-ulama mereka di luar negara, dan cara itulah juga yang dibawa masuk ke dalam Malaysia ni. Bila di dalam Malaysia, tuan-tuan boleh tengok tajuk ceramah dalam YouTube sampai malam ni tak pernah dibuang. Semua orang boleh tengok sebagai bukti bahawa Wahhabiyah adalah aliran yang mudah mensyirikkan umat Islam yang lain seperti pengasas mereka Muhammad bin Abdul Wahhab. Balik rumah, tuan-tuan buka YouTube, tulis satu tajuk, iaitulah, tuan-tuan tengok tajuk dia, kesesatan akidah Asy'ariyah. Ramai ke tak sesat? Kalau dia tulis tajuk kesesatan akidah Asy'ariyah, ramai ke tidak yang disesatkan oleh dia? Ramai. Berani ke tidak dia bercakap tajuk ni? Berani. Terang-terang, terang-terangan ke sembunyi? Terang-terangan. Bila saya tengok satu, dua ceramah, tiga ceramah, satu tulisan, dua tulisan, sudah berani bercakap dan mempertikaikan akidah, luar negara lama dah. Luar negara sudah lama. Bila dah masuk dalam Malaysia, ramai juga orang kita pun dah mula tertarik dengan mereka kerana pemegang-pemegang PhD ini, pakat orang tertariklah.
maka saya ambil keputusan untuk bercakap tentang tajuk ini. No? Jadi saya tak risaulah nak lepas ni tak boleh apakah orang sekat ini kah, yang tu tak kisah. Selama kita boleh menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, apakah kamu pernah menceritakan kepada orang di sekeliling kamu tentang kebenaran? Saya akan jawab, ya, saya pernah mengambil beberapa bulan dan masa untuk menceritakan kepada mereka. Kalau nak ikut, ikut. Kalau tak mau ikut, terpulang kepada keputusan masing-masing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik boleh buka, tengok bagaimana hari ini. Kita kadang-kadang bila tengok tajuk tu, bila dia kata sesat, kesesatan, bukti kesesatan, bukti penyelewengan akidah Asy'ariyah, kita kata, lah ustaz, tengok dah tajuk tu tahun lepas. Ingatkan Asy'ariyah ni nama kedai ke? Rupanya mazhab akidah kita. Malam ni baru tahu mazhab akidah kita Asy'ariyah. Dia sama macam mazhab kita Quran yang kita baca tu, mazhab qiraat tu. Ada yang kita tak tahu langsung. Mazhab Hamzah, mazhab Kisai, mazhab Qalun, tak pernah tahu. Tetapi itu mazhab yang memang ada diiktiraf oleh seluruh dunia. Begitulah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini adalah mazhab 90% umat Islam pada hari ini. Daripada mufti yang paling besar di Yaman, Iraq, Syria, Jordan, Mesir dan sebagainya, sampai Malaysia, Indonesia semua ni, sampailah ke rakyat yang orang-orang yang bawahan ini. Tuan-tuan sekalian, maka bila mereka apa nama ni bercakap, dulu tuan-tuan 7, 8 tahun, 10 tahun yang lalu, kumpulan ni dia pertikai, dia pertikai kunut, dia pertikai tahlil, yasin, dia pertikai maulidur rasul adalah apa nama majlis yang mengandungi syirik. Maulidur Rasul, majlis yang mengandungi unsur syirik. Hak tuan-tuan buat tu, nampak tak mudah? Mereka ni, ni cakap Kedah ni lah, tuan lah. Faham kot? Kena main kerap lah kalau nak pergi faham kan? Tuan-tuan, kumpulan ni dia mudah. Dia nak kata yang ni ada syirik, yang ni ada kufur, yang ni ada syirik. Dia tak ada masalah. Selawat sifat yang tuan-tuan buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Selawat ni ada unsur syirik. Seluruh dunia Islam mengamalkan selawat ni, termasuk para ulama-ulama yang besar. Dia mudah ya. Tonton tape dalam YouTube, boleh tengok muka-muka yang kata ada unsur syirik. Maulidur Rasul ada unsur syirik, boleh tape tengok. Qasidah dan burdah ada banyak unsur syirik. Dia sebut macam tu. Tengok dalam YouTube sekarang, tonton boleh tengok nama-nama tu. Tuan-tuan tengok nama-nama yang senang mensyirikkan ibadah ini, mensyirikkan majlis ini, mensyirikkan selawat ini. Tuan-tuan tengok senarai nama itu, senarai nama itulah yang dihalang masuk sekarang ni. Tak boleh masuk Selangor, tak boleh masuk Pahang, tak boleh masuk Johor, tak boleh masuk Negeri Sembilan, dan hampir tak boleh masuk ke Kedah. Dan kemudian mufti Kedah ditamatkan perkhidmatannya. Tuan tahu ke tak? Sampai macam tu. Dia agresif, mereka bergerak. Dia tak kira parti politik. Kumpulan ni dalam UMNO ada, dalam PAS ada, dalam PAN ada, dalam NGO ada, dia tak kira. Dengan sultan dia masuk, dengan semua dia masuk. Di mana mereka boleh bercakap, mereka akan masuk. Di mana mereka boleh menyebarkan fahaman ekstrem ini, dia masuk. Itu dia masuk semua. Tuan-tuan tengok semua tempat dia ada. Ni bahaya. Entah nah. Jadi malam ni bismillah. Macam khutbah lah pula. Sampai letih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah masuk 1439 Hijrah. Alhamdulillah. 1439 tahun yang lalu Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Selit sikit hak Rasulullah ni, bagi sejuk sikit. Panas ni, saya seorang yang panas. Tuan-tuan, 1439 tahun yang lalu Nabi berhijrah Mekah ke Madinah. Kalau orang tanya kita,
Sudah berapa lamakah Nabi berhijrah? Kita ada jawapan. Nabi sudah berhijrah sejak 1439 tahun yang lalu. Kalau orang tanya soalan kedua, ni ilmu, saya selit sikit ilmu kan, sirah Nabi. Soalan kedua orang tanya, berapakah usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah 1439? Jawapan dia tidak. Sebab 1439 tu Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah, dah berapa lama Rasulullah menjadi rasul di Mekah? Jawapannya 13 tahun. 1439 tahun yang lalu hijrah Mekah ke Madinah. Sebelum hijrah di Mekah berapa lama Nabi duduk? 13 tahun. Maksudnya 1439 campur dengan 13. Jumlah dia 1452 tahun sudah lamanya umat ini berada di atas muka bumi ini. Tuan-tuan sekalian, cara kira tahun, cara kira tahun, satu kurun sama dengan 100 tahun. Satu kurun ni Arab mah. Di sisi orang Arab, satu kurun qarnun yusawi mi'ata sanah. Satu kurun sama dengan 100 tahun. Lima kurun 500 tahun. 10 kurun 1000 tahun. 1400 tahun berapa kurun? Dia jawab 30 kurun nak kena halau balik keluar lah. 1400 tahun sama dengan 14 kurun. Kita sampai malam ni 1439. Bermaksud kita umat Rasulullah kurun ke 15. Lama dah. Kita dah panjang dah ni. Umur Nabi Muhammad sudah panjang. Nah. Bilakah Nabi wafat? Nabi wafat pada 11 Hijrah. Baru nampak. Oh, di sana dah 1400. Tuan-tuan boleh kira lah. Kalau orang tanya, sudah berapa lama Nabi wafat? 1439 tolak 11. Okey. Imam Syafi'i, ni imam kita, dia duduk di kurun mana? Ni bukan keluar tajuk ni. Ni saya nak bagi faham. Saya nak bagi faham perjalanan sejarah umat Islam. Tapi tuan-tuan nampak di mana Wahabi muncul, di mana mazhab Syafi'i muncul, di mana mazhab Asy'ariyah muncul. Okey. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijrah. Lama tak tuan-tuan? Sudah lama. 204 Hijrah, kalau kita tanya bermaksud Imam Syafi'i ni ulama kurun ke berapa? Jawapannya ulama kurun ke 3. Itu jawapan dia. Nak jawab dia begitu. Sebab 200 tahun 2 kurun. Masuk tahun pertama 201, dia kira kurun ketiga. Ini saya belajar dengan guru-guru di Syria dulu. Antaranya Syekh saya dah wafat dah, Syekh Nadir Samman rahimahullah. Dia banyak karang kitab sejarah tarikh dinasti Umayyah dan sebagainya. Imam Syafi'i wafat tahun 204, bermaksud dia ulama kurun ke 3. Kita hari ni kurun ke 15. Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, wafat pada tahun 150 Hijrah. Maka Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, dia lagi awal. Dia ulama kurun ke 2. Imam Malik ibn Anas, pengasas mazhab Maliki, wafat tahun 179 Hijrah. Dah nampak lah siapa lagi tua, siapa yang lagi senior. Maka Imam Malik 179, dia ulama kurun ke 2. Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali, wafat pada tahun 241. Ni anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 204, Imam Ahmad bin Hanbal 243.
satu, belakang sikit je, belakang sikit saja. Maka dia ulama kurun ke tiga. Pengasas mazhab Asy'ariyah, ini mazhab akidah kita. Tu saya kata berat sikit malam ni, dia maklumat banyak. Pengasas mazhab Asy'ariyah namanya Imam Ali Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dia wafat pada tahun 324. Awal tak tuan-tuan? Awal. Hari ini 1439. Dia 324. Pengasas mazhab akidah kita ialah ulama dari kurun ke 4. Saya nak atas lagi. Imam Ghazali, Al-Imam Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, dia wafat pada tahun 505. Maka Imam Ghazali 505 ni lebih kurang 900 tahun yang lalu. Lama kan? Maka dia ulama kurun ke 6. Imam Nawawi, ni semua saya sebut yang terkenal. No? Ha, kalau saya sebut kat tuan-tuan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, habis. Dia ingat duduk di Johor Bahru lah. Kan? Sebab tu saya sebut yang terkenal. Imam Nawawi, ini terkenal. Ulama besar. Dia pun mazhab Asy'ariyah. Ha, no, sebelum saya terlupa. Sebab Asy'ariyah ni awal, 1100 tahun yang lalu muncul mazhab Asy'ariyah ni awal. Mazhab yang awal sangat, duduk dekat dengan Salafus Saleh. Imam Nawawi 676 Hijrah wafat, maka dia ulama kurun ke-7. Imam Suyuti wafat pada tahun 911. Maka Imam Suyuti ulama kurun ke-10. Kita rasa macam baru. Ha? 911 tu dah lebih kurang 500 tahun juga. Ha? Kemudian tuan-tuan, pengasas mazhab ataupun pengasas aliran pemikiran Wahabi, dia wafat pada tahun 1206. Maka dia ulama kurun ke-13. Kita hari ni kurun ke-15. Baru je dimunculkan. Tuan-tuan tertanya-tanya. Oleh itu, sepanjang 1200 tahun ini, daripada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari wafat, Abu Hasan Asy'ari wafat, sampailah 1439 malam ini, ulama-ulama dunia Islam sepanjang 1200 tahun, mazhab akidah mereka apa? Jawapannya, mazhab akidah mereka satu daripada dua sahaja, sama ada mereka bermazhab Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Ingat tuan-tuan elok-elok. Tuan-tuan nak tanya siapa? Nak tanya imam apa? Imam Ghazali, dia Asy'ariyah. Tuan-tuan nak tanya Al-Imam An-Nawawi, dia Asy'ariyah. Tuan-tuan nak tanya Imam Suyuti, dia Asy'ariyah. Tuan-tuan nak tanya imam yang digelar Sultanul Ulama, presiden segala ulama, Al-Izz ibn Abdissalam, dia Asy'ariyah. Ni imam-imam yang hidup. Tuan-tuan nak tanya imam akidah, Imam Ibn Hajar yang mensyarahkan kitab, yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Nama kitab dia, kitab dia panjang ni. Ah, panjang ni. Kitab dia ada di rumah, di pejabat saya. Panjang ni. Nama kitab dia Fathul Bari. Imam Ibn Hajar digelar sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Presiden dalam bidang hadis. Imam Ibn Hajar, dia juga mazhab akidahnya ialah Asy'ariyah. Sebab tu jaga-jaga dengan aliran Wahhabiyah yang mudah menyesatkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka, tuan-tuan, kaedah seterusnya, Wahhabiyah adalah aliran secara mutlak di dalam dunia ini yang paling banyak menyesat dan mensyirikkan umat Islam. Aliran ni dia, bila dia sebut kata sesat Asy'ariyah, berapa bilion umat Islam yang kamu sesatkan? Bila dia sebut sesat Maturidiyah, dua ni dia sesatkan tuan-tuan. Ingat, kedua-dua ini disesatkan. Maka berapa bilion lagi umat Islam yang kamu sesatkan sepanjang zaman 1200 tahun ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya
di mana dia mula muncul. Pengasas nombor satu aliran Wahabiyah ini ialah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya ceritakan kepada tuan-tuan kenapa dia radikal dan ekstrim. Kenapa dia radikal dan ekstrim aliran ini, kenapa? Tuan-tuan, saya sebut ni Wahabiyah ini radikal dan ekstrim, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam surat khabar tahun ni pun dah keluar Alhamdulillah dua kali, satu artikel penuh tentang aliran ini yang ekstrim, yang bersifat takfiri. Apa takfiri? Mudah mengkafirkan orang, mudah je. Dia tengok tak sesuai dengan dia, tak sesuai dengan aliran dia, kafir. Ok, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab ni asal daripada Najd. Asal daripada Najd. Najd ni hari ni dipanggil dengan nama Riyadh. Najd hari ni, tuan-tuan, hari ni Najd ni dipanggil Riyadh. Adakah semua orang Riyadh jahat? Jangan sebut perkataan tu, tuan-tuan. Ramai juga kan di Riyadh sana ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ada juga. Okey. Tuan-tuan tak bolehlah buat kaedah, oh maksudnya semua yang orang Riyadh jahatlah ni. Itu saya tak sebut. Itu bukan kaedah dia. Syekh Muhammad Abdul Wahab berasal daripada Najd, Riyadh. Daripada satu keluarga yang berilmu. Jujurlah, kita cakap jujur. Maklumat ni saya ambil daripada mulut ulama Wahabi sendiri dan mulut ulama kita. Berjam-jam saya dengar dengan jujur, berjam-jam saya dengar daripada pihak ni, saya dengar daripada pihak ni. Ini maklumatnya. Dia lahir dari dalam satu keluarga ilmu. Ayahnya qadi ketika itu, orang alim. Ayahnya nama apa, tuan-tuan? Yang ni kalau tak boleh jawab kena berdiri. Dia nama Muhammad bin Abdul Wahab. Ayahnya Abdul Wahab lah. Boleh dibuat fikir lagi, duk mikir ni apa soalan ni. Tuan-tuan, ayahnya Al-Syeikh Abdul Wahab Al-Qadi. Zaman dulu kalau qadi ni orang besar, tuan-tuan, orang alim. Ayah dia ajar dia bersama dengan abangnya, nama Sulaiman, membesarkan anak-anaknya. Ayahnya qadi tadi membesarkan anaknya Sulaiman dan Muhammad. Abang, Sulaiman ni abang, Muhammad bin Abdul Wahab ni adik, sehinggalah menjadi orang yang berilmu. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia mengembara. Setelah belajar dengan ayah dan tok-tok guru di sekeliling tu, dia keluar mengembara. Keluar mengembara ni daripada maklumat ulama Wahabi sendiri. Daripada mulut mereka sendiri, penulisan mereka sendiri, dia keluar. Ketika dia mengembara keluar untuk belajar, dia menjumpai penulisan-penulisan Imam Ibnu Taimiyah. Berat kan? Tak apa tuan-tuan, yang mana boleh faham, boleh faham. Imam Ibnu Taimiyah ni dah lama wafat. Dia wafat tahun 728. 728. Maka dia ulama kurun ke 8. Tak payah saya ceritakan. Bila dia keluar mengembara, Muhammad bin Wahab ni, dia keluar mengembara semua, dia jumpa dengan penulisan-penulisan Imam Ibnu Taimiyah. Dia pun baca. Akhirnya dia tertarik. Dan akhirnya, setelah dia tertarik, dia menelaah, dia hidupkan pandangan Imam Ibnu Taimiyah. Dia hidupkan aliran Imam Ibnu Taimiyah yang telah dikuburkan oleh para ulama pada zaman itu. Iaitulah beberapa fahaman pendekatan Ibnu Taimiyah, fatwa Imam Ibnu Taimiyah yang bertentangan dengan ijma', yang bertentangan dengan empat mazhab, yang lawan dengan ijma' dan tidak dibenarkan oleh para ulama lain untuk disebarkan. Sehingga beliau dipenjarakan kerana fatwa-fatwanya yang sangat kontroversi dan sangat bertentangan dengan pendapat ulama ketika itu.
Bukan ketika tu sajalah, sampai hari ni. Saya ceritakan sikit sebagai contoh. Banyak pendapat-pendapat Imam Ibn Taymiyah ni yang membelah ijma', yang membelah ijma', yang membelah pandangan empat mazhab. Banyak antaranya yang membuatkan akhirnya dia dipenjarakan, tuan-tuan, di akhir hidup dia, di atas pandangan pelik dan kontroversi ini. Imam Ibn Taymiyah dipenjarakan di atas pandangan-pandangan pelik dan kontroversi, bukan dalam fiqah sahaja, termasuk dalam tauhid, akidah. Sebab tu pemerintah ketika itu ambil keputusan tegas, penjarakan dia dan anak murid kanannya, Imam Ibn Qayyim. Anak murid kanan, itu yang paling kanan, antara yang paling kanan lah. Imam Ibn Qayyim wafat tahun 756. Tuan-tuan sekalian, Syekh Muhammad Abdul Wahab ni dia baca buku ni, dia baca, dia tertarik. Kenapa tertarik, tuan-tuan? Saya beritahu dua contoh. Satu, antara fatwa kontroversi Imam Ibn Taymiyah yang ditolak oleh seluruh ulama, dia kata sesiapa yang menjaharkan lafaz niat usalli, jahar. Kemudian kita suruh diam, dia tak mau diam. Kita minta dia taubat, Imam Ibn Taymiyah kata, minta dia taubat, dia tak mau taubat, yuqtal, lelaki tu mesti dibunuh. Ay, senang kamu bunuh orang. Satu, pendapat itu ditolak oleh seluruh ulama kecuali ulama Wahabi. Ulama Wahabi kan, dia kata bukan itu yang dimaksudkan oleh Ibn Taymiyah. Saya rujuk, tuan-tuan, lebih daripada 5 orang ulama dunia Islam hari ini. 5 orang ulama dunia Islam hari ini yang bagi penjelasan secara suara. Mereka kata, ya, itulah pendapat Ibn Taymiyah, iaitu sesiapa yang menjaharkan lafaz usalli, ditegur, disuruh bertaubat, kalau tak mau dibunuh. Satu. Yang kedua, dia ada banyaklah, lebih kurang 60 pendapat kontroversi dia yang tidak dibenarkan oleh ulama lain. Tuan-tuan nampak? Tuan-tuan akan nampak daripada mana punca kenapa aliran ini mudah mengkafir, mensyirikkan orang, membid'ahkan orang. Sumber dia tuan-tuan akan nampak dah. Yang kedua, contohlah. Contoh yang kedua, Imam Ibn Taymiyah menyebutkan sesiapa yang bermusafir semata-mata untuk menziarahi kubur Rasulullah, tidak diniatkan untuk ziarah Masjid An-Nabawi, maka musafir itu musafir yang berdosa, haram dan tak boleh jamak qasar. Pendapat ini sekali lagi ditolak oleh semua ulama pada zaman itu dan juga sampai zaman hari ini kecuali ulama Wahabi. Peliklah tuan-tuan, ziarah Nabi saja tak niat ziarah masjid, maka musafir itu dikira haram, berdosa dan tidak boleh jamak. Kan safar yang maksiat tak boleh jamak, tak boleh qasar. Yang tu tak boleh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pendekatan-pendekatan berfatwa inilah yang menarik perhatian Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya dia hidupkan pendekatan ini, aliran ini, pemikiran ini. Dia balik, tuan-tuan, ke kampung dia. Bila dia balik ke kampung dia, nak hidupkan di kampung dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang pertama yang menentang pendekatan dan aliran yang cuba dihidupkan balik ini oleh Muhammad bin Abdul Wahab, orang pertama yang menentang ialah ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri, Al-Syeikh Al-Qadhi Abdul Wahab, dia bagi tahu kepada para ulama tentang ketidaksetujuan dia kepada apa yang dibawa oleh anak dia. Dia tak setuju, itu bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Manusia ulama kedua yang menentang apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ialah abangnya sendiri, ulama juga. Abang dia, ayah dia, ulama ketika tu semua ahli sunnah wal jamaah, bukan Wahabi lah, sebab Wahabi ni baru dah kan, 1206. Abang dia menentang pemikiran yang dibawa oleh adiknya. Bahkan sebagai bukti, tuan-tuan sekalian, sebagai bukti orang hari ni lah, orang yang hidup hari ni,
abang dia sempat mengarang dua buah buku untuk menolak pandangan, pemikiran dan aliran yang cuba dihidupkan oleh adik dia. Dua buah buku. Tapi dua-dua bahasa Arab lah. Antaranya As-Sawa'iqul Ilahiyah, panahan-panahan petir daripada Allah. Tajuk buku lah, sekadar tajuk buku. Maksudnya, dia nak bincang satu benda yang berat. Apa abang dia tulis? As-Sawa'iqul Ilahiyah Firraddi alal Wahhabiyah. Tuan-tuan, siapa yang sebut kataan Wahhabiyah? Abang dia sendiri. Maka perkataan Wahhabiyah ni saya nak sebut kat tuan-tuan sebelum saya terlupa, dia bukanlah perkataan yang direka-reka, tetapi ia adalah satu istilah yang memang wujud, diketahui oleh ratusan ribu umat Islam pada zaman itu. Jutaan lebih orang-orang Islam tahu perkataan itu dan pergerakan ini. Mereka tahu. Tuan-tuan, selain daripada dua buah buku tadi, ada lagi 24 buah buku lain yang dikarang, yang wujud sebahagian besarnya sampai hari ini, yang kesemuanya menolak, berhujah, berlawan keras dengan pemikiran yang dibawa hidup oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kesemua mereka tidak setuju. Kenapa aliran ini boleh hidup sampai membentuk sebuah negara? Saudi, mazhab fiqahnya Hambali, tetapi pemikiran pendekatan mereka Wahabi. Kenapa mereka boleh hidup berkembang pesat, bukan sahaja di Saudi, bahkan di seluruh dunia, termasuk sedang berkembang di Malaysia? Kenapa boleh hidup? Jawapannya ialah Muhammad bin Abdul Wahab, pada ketika dia ditolak oleh ulama pada zaman itu, Muhammad bin Wahab, dia ditolak oleh para ulama. Ulama tolak dia. Tuan-tuan, mufti-mufti ketika itu tolak dia. Mufti Mekah tolak dia, Mufti Taif tolak dia, Mufti tolak, karang buku tolak dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia berpakat dengan seorang pemimpin bernama Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud ini berpakat dengan British untuk memutuskan hubungan dan juga memutuskan hubungan dengan kerajaan Turki Osmaniyah. Itu cerita dia. Itu kisah dia. Muhammad bin Saud ni, dia pakat dengan British, putus hubungan dengan Turki Osmaniyah, buat negara sendiri, dan dia yang memerintah. Muhammad bin Abdul Wahab, Sheikh tadi ni, Sheikh Muhammad Abdul Wahab, dia bekerjasama baik dengan Muhammad bin Saud. Daripada situlah aliran ini mudah disebarkan dengan kekuatan politik, dengan pengaruh politik, dengan kuasa politik. Lepas tu pula diberikan bantuan dana yang banyak untuk menyebarkan fahaman ini sampai hari ini. Buku-buku disebarkan, buku-buku diberikan cara percuma. Kalau buka buku tu, tajuk dia qunut, apa nama, tahlil, zikir lepas solat, bangunan di atas kubur, tajuk dia Maulidur Rasul, ada unsur syirik. Tajuk dia satu je, tuan-tuan, sampai hari ini. Depa pusing 2-30 tajuk tu je. Pusing tajuk tu. Tiap-tiap tahun pun, tuan-tuan tengok, awal tahun dan akhir tahun baru ni, doa awal tahun dan doa akhir tahun yang diajarkan oleh para ulama Islam, kan, sampai kat Wahabi, bid'ah. Maksudnya sesat lah, maksudnya dosa. Sedangkan ia diajarkan oleh ulama kita sebagai benda ibadah ataupun satu daripada ajaran Islam. Jadi tuan-tuan dah nampak, nah, di sini tuan-tuan dah nampak bagaimana dia berkembang dan dia sebarkan ajaran dia tadi ke seluruh dunia sampai hari ini. Yang seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak sampai hari ini. Saya pun cuba ambil baca sikit, tuan-tuan, buku ni. Tuan-tuan baca berapa muka surat sahaja Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dahulu dia melancarkan jihad fi sabilillah bersama dengan tentera. Tuan-tuan, negara mana yang dia serang? Dia tak serang Rusia, dia tak serang Amerika, dia tak serang Israel. Negara-negara yang dia serang adalah negara-negara Islam.
Bukti dia tuan-tuan, tuan-tuan boleh pergi tanya dengan ulama-ulama sampai hari ni. Kalau ada Wahabi yang dengar ni malam ni, yang dalam rakaman ataupun yang ada dalam masjid di mana-mana, silakan tanya Mufti Oman sampai hari ni, siapakah yang menyerang mereka 200 tahun yang lalu, membunuh orang-orang Islam sendiri dan menjadikan orang-orang kanak-kanak dan wanita ketika itu sebagai hamba abdi mereka. Mereka adalah pasukan Muhammad bin Abdul Wahab. Tuan-tuan boleh pergi tanya sampai hari ini, sejujurnya sampai hari ini, mufti-mufti Tunis, mufti-mufti Algeria yang masih hidup, yang menyimpan sejarah negara mereka, siapa yang menyerang mereka 200 tahun yang lalu bersama dengan pasukan tentera Islam, membunuh Islam, Islam menyerang Islam. Tuan-tuan boleh pergi tanya, itu bukti dia. Kalau tuan-tuan nak cari kebenaran, Wahabi-wahabi yang baru masuk, jadi Wahabi yang baru masuk ni nak cari kebenaran, pergi tanya. Dan sehingga hari ini 2017, polis kita dalam surat khabar dan sebagainya, tuan-tuan boleh tengok ISIS, mujahidin palsu yang berada di Syria pada hari ini, yang bunuh sesama Islam, yang kerat leher orang Islam, yang bunuh wanita Islam, mereka ini juga adalah daripada aliran Wahabiyah, Salafiyah, Takfiriyah. Main pada aliran ni. Ni saya sebut kataan ni bahaya ni, tuan. Tetapi disebabkan dalam surat khabar pun dah keluar sebanyak 2 kali dah. Tuan boleh tengok. Saya simpan keratan tu dalam ni. Dah 2 kali keluar. Fahaman ISIS berasas daripada Salafi Wahabi. Samalah surat khabar tu. 2 kali dah keluar. Kan? Begitu juga polis di Bukit Aman, ada satu unit di bawah Datuk Ayub. Kan? Di bawah Datuk Ayub, mereka juga sedang memantau pergerakan ISIS ni. Dan dia ada kena mengena dengan aliran Wahabiyah Salafiyah. Dulu nama mereka Wahabiyah. Nama mereka Wahabiyah. Sekali lagi saya sebut, beberapa tokoh Wahabi di Malaysia bila kita sebut Wahabiyah, dia sebut macam mana? Dalam YouTube pun ada. Dia kata, oh, Wahabiyah tu bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Konar lagi. Masih lagi nak berdolak dalih. Dia kata yang tu Abdul Wahab bin Rustum. Tu Abdul Wahab bin Rustum. Itulah mazhab Wahabi, dia kata. Tuan-tuan, tidak. Mazhab Wahabiyah ini ialah mazhab yang berasal daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan buktinya terlampau banyak, tidak boleh ditutup oleh mulut kita kerana ia terang seperti mana terangnya cahaya matahari pada siang hari. Tuan-tuan nak tahu mana 26 buah buku yang dikarang pasal ni Muhammad bin Abdul Wahab ni? Nak lempar di mana? Tauk tu lempar. Tauk tu bahasa Kedah lah. Tuan-tuan nganga tauk pula dah, apa ni? Mazhab baru kot. Nak lempar ke mana, nak buang ke mana buku-buku yang menulis ni? Ulama-ulama dulu yang sebut ini aliran Wahabiyah. Kenapa nak kona-kona lagi? Kenapa nak berdalih lagi? Ini aliran ini. Satu lagi bukti. Bismillah. Alhamdulillah. Satu lagi bukti bahawa aliran Wahabiyah ini wujud. Satu, perkataan ini diambil daripada nama Muhammad bin Abdul Wahab, lalu dinamakan Wahabiyah. Dua, yang ketiga, buku-buku yang dikarang sebanyak 26 buah oleh ulama-ulama dan mufti-mufti yang hidup pada zaman itu dan selepas itu. Tiga. Empat, buku ulama Wahabi hari ini, nama buku tu Fatawa Nurun Ala Darb. Buku itu menghimpunkan fatwa-fatwa mufti Saudi yang lalu, namanya Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz. Tuan-tuan, mufti sebelum ni, mufti Saudi sebelum ni, mufti yang tak nampak tu, dia ni tapi alim, dia tak nampak, dia membawa aliran Wahabiyah keras seperti Wahabiyah, seperti Muhammad bin Abdul Wahab. Pada sebahagian fatwanya sangat keras macam Muhammad bin Wahab. Tuan-tuan, dalam buku dia, fatwa-fatwa yang dihimpunkan, fatwa-fatwa beliau, ada satu soalan.
Tuan-tuan tahu apa soalan tu? Orang tanya kepada dia, Sheikh, ramai orang menghina Wahabi. Siapakah Wahabi itu? Direct soalan. Maka Sheikh pun jawab, Wahabiyah ialah satu nama kepada sebuah gerakan yang diasaskan oleh Muhammad Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan gerakan itu adalah gerakan yang mulia. Dia pujilah tuan. Gerakan itu adalah gerakan tajdidiyah, gerakan pembaharuan yang mulia. Dan pada zaman itu, ni Syekh ni jawab ni, sesiapa yang bergelar Wahabi, beliau berbangga dengan gelaran tersebut. Hari ini kenapa orang tak mau nama Wahabi? Sebab ia telah pun busuk dan buruk. Nama itu telah pun diceritakan oleh ulama kita tentang kejahatan dan bahaya mereka. Orang mula kenal dengan Wahabiyah, mereka bertukar dengan nama Salafiyah. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam surat khabar, dalam surat khabar yang keluar tahun ni dua kali, dia akan tulis Salafi Wahabi. Antara asas pemikiran ISIS. Apabila kubu-kubu ISIS diserang, maka buku-buku yang dijumpa adalah buku Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga buku-buku yang macam tu lah. Entah nak? Okey. Jadi, itu mazhab itu. Maksudnya nama itu daripada situ. Nama itulah yang dinafikan. Sebahagian ulama Wahabi di Malaysia, dia tak nafi. Dia sebut, ya berasal daripada situ. Dan sebahagian yang lain dia nafikan. Dia kata itu nama orang lain. Ada pula beberapa orang yang lain kata Wahabi ni, dia kata sebenarnya hantu, tak wujud. Kami pun tak tahu siapa Wahabi. Macam tu pun ada. Dia kata tak tahu terus. Ini yang kita kata sebutlah yang betul. Sebut yang betul, kan? Tak ada masalah. Ada yang berani disebut gelaran itu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tuan-tuan sekalian, yang seterusnya. Saya sebut tadi mereka mudah mensyirikkan luar negara dan dalam negara. Contoh nak yang mana? Bukti mana? Luar negara ada bukti bertulis, ada bukti video. Dalam negara ada bukti bertulis, ada bukti video. Kesemuanya sangat banyak. Kalau luar negara, kepada mereka yang faham bahasa Arab, silakan dengar. Syekh-syekh dan ulama-ulama yang beraliran Wahabiyah luar negara, yang pada sebahagian fatwa sangat mudah untuk mensyirikkan orang. Termasuk buku-buku yang telah pun dikarang berpuluh, tuan-tuan, mencecah puluhan. Saya tak berani sebut ratusan sebab saya baru jumpa puluhan. Pembatalan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, buku-buku macam ni di luar negara sudah banyak. Naqdu aqaidil Asy'ariyah wal Maturidiyah, banyak buku macam ni. Sudah terlampau banyak. Tuan-tuan buka dalam tu, memang syarat lah. Yang ni syirik, yang ni kafir, yang ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya sebut kepada tuan-tuan contoh. Di Malaysia ni pernah datang seorang tokoh dari Saudi, sangat terkenal. Dia datang, dia bagi ucapan. Dia datang, dia pusing Malaysia. Adalah orang jemput dia, aliran Wahabiyah lah. Tokoh ni tuan-tuan, kalau sebut malam ni tokoh luar negara, tapi tuan-tuan semua akan kenal dia. Apabila dia balik, dia tweet. Dia kata, wahai pendakwah-pendakwah Islam, lebih kurang saya simpan kataan tu semua, nak scroll tak banyak sangat dalam ni. Dia tulis, wahai pendakwah-pendakwah Islam, datanglah beramai-ramai ke Malaysia. Mari kita murnikan akidah orang Islam di Malaysia. Mari kita bersihkan akidah orang Islam di Malaysia yang telah dirosakkan oleh penyembah-penyembah kubur dan juga orang-orang sufi. Masuk dalam Twitter, senang dia sebut. Ni akidah orang Malaysia. Akidah kebanyakan orang Malaysia dah rosak di tangan orang sufi dan di tangan penyembah kubur. Siapa penyembah kubur kita tak tahu. Sebenarnya gelaran penyembah kubur ini disebut oleh Wahabi kepada orang-orang sufi. Ziarah kubur jadi penyembah kubur. Tuan-tuan ziarah kubur, kalau ada adik-beradik tuan-tuan yang Wahabi, tuan-tuan pergi ziarah mana-mana ulama yang dah meninggal kan. Ziarah ulama, pergi baca sedekah Fatihah, hantar gambar kat dia. Sekejap bawah tu dia tulis apa? Syirik, kafir, syirik, bid'ah.
khurafat, dia akan tulis perkataan tu. Ha? Sedangkan ulama dulu menziarahi di antara satu sama lain, kubur ke satu, kubur ke satu kubur, ulama kan ziarah yang hidup, ziarah yang yang sudah meninggal. Mudah mulut dia nak lafaz syirik dengan orang ni, mudah. Yang ni yang kita tak mahu, tuan. Ini yang kita nak halang. Ini yang kita nak orang Islam di Malaysia ni faham bahaya aliran ini. Okey, di Malaysia tadi saya sebut dah contoh. Tuan-tuan boleh tengok balik, tengok YouTube. Tuan-tuan boleh tulis bukti penyelewengan akidah Asy'ariyah. Selewing, dia kata. Ah, dia cakap ah, akidah Asy'ariyah ni selewing sini, di sini, di sini, di sini. Kalau penulisan pula tuan-tuan, ni ada PDF dekat saya. Ada PDF dekat saya dalam ni. Tuan-tuan nak, tak ada masalah. Tulis di Google Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Keluarlah PDF ni. Cari yang ada dalam bentuk PDF. Artikel ini lebih kurang 50 lebih, kalau tak silap saya. Ha, 53 muka surat artikel ini. Artikel ni ditulis oleh orang Malaysia kita, salah seorang ustaz yang beraliran Wahhabiah ni, tuan-tuan sekalian. Betapa beraninya di dalam artikel ini, berpuluh-puluh fakta yang menyelewengkan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tuan-tuan nak dengar macam mana bunyi fakta tu? Saya baca satu. Muka surat 9. Kemuncak tasawuf Asy'ariyah, bah. Kemuncak tasawuf Asy'ariyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Wahabi ini menolak. Wahabi ini menolak akidah kita, fiqah kita, tasawuf kita. Tiga ni. Aliran Wahabiyah menolak akidah kita, Asy'ariyah, fiqah kita, Syafi'i. Mereka tak terima mazhab. Mereka lebih suka bebas. Saya huraikan. Dan yang ketiga, mereka menolak tasawuf. Tuan-tuan tak pernah dengar. Tasawuf ni seperti ayat, orang utara panggil ayam apa? Ha? Seorang aliran Wahabi di Malaysia, dia menyebutkan bahawasanya tasawuf ini ilmu air acar. Air acar, orang sini sebut air acar ke? Sini sebut apa? Air acar. Betul ni? Ha. Air acar. Bahasa utara dia kata, dia orang belah utara, dia kata tasawuf ni ilmu air acar. Ini malam ni yang tak pernah dengar video tu, sampai malam ni tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Tulislah tasawuf air, air apa? Air acar tu, air acar kan. Dia akan keluar video tu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, dia tak rasa malu, tak rasa berdosa nak sebut perkataan tu. Sedangkan ilmu tasawuf ini, subhanallah, Allahu Akbar. Ilmu tasawuf ni usianya 1200 tahun. Tak ada ulama Islam kecuali mereka bertasawuf dalam alam ni. Kecuali yang baru-baru ni, Wahabi sahaja. Sejak 1200 tahun yang lalu, ulama Islam bertasawuf. Tuan-tuan sebutlah nama ulama, nama hadis mana pun. Ini Wahabi, bahaya Wahabi. Tuan-tuan tengok saya baca pasal tasawuf, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok apa dia sebut pasal tasawuf. Ha. Bismillah. Kemuncak tasawuf Asy'ariyah. Nampak dia sebut tasawuf Asy'ariyah. Berada di tangan seorang lelaki yang diberi gelaran sebagai Hujjatul Islam. Siapa tuan-tuan? Iaitu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Wafat tahun 505 Hijrah. Dan karya agung beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan dengar, apa yang dibawa oleh Al-Ghazali dengan nama tasawuf ini sebenarnya adalah ilmu falsafah Yunani Greek. Tu kitab Ihya tu, ilmu falsafah Yunani Greek. Tuan-tuan, saya cabar, universiti Islam dunia mana yang tidak ada kitab Ihya Ulumuddin? Tuan-tuan kaji di Malaysia, kemudian tuan-tuan pergi luar gawang. Ilmu sesat tu, yang dikata sesat oleh Wahabi ni. Wahabi memandang sesat ilmu tasawuf. Ini bukan perbezaan biasa kita dengan Wahabi. Bukan lagi perbezaan jurang kecil kita dengan Wahabi. Dia dah jadi jurang jauh.
jurang yang jauh. Kemudian dia sebutlah, tuan, apa yang dibawa oleh Ghazali dengan nama tasawuf ini sebenarnya adalah ilmu falsafah Yunani Greek yang lebih tinggi, sehingga membawa kepada hulul, bersatu Tuhan dengan makhluk. Subhanallah. Sedangkan Al-Asy'ariyah pada dasarnya mengingkari keberadaan Tuhan pada tempat. Satu lagi perenggan saya baca. Aliran tasawuf merupakan aliran yang mendapat sambutan meluas. Memanglah meluas ke semua kita, ke semua kita berpegang dengan tasawuf. Dia kata mendapat aliran meluas dalam kalangan pengikut Asy'ariyah dewasa ini. Nampak? Dia bukan Asy'ariyah. Dia Wahhabiyah. Dan kemuncak tasawuf Asy'ariyah, dengar, kemuncak tasawuf Asy'ariyah adalah mereka menjadi para penyembah kubur. Nampak? Mudah tak? Mudah tak yang saya sebut tadi? Mudah mengkafir dan mensyirikkan orang Islam? Ni. Dia kata kemuncak kepada aliran tasawuf ini adalah mereka menjadi para penyembah kubur, sebagaimana fenomena ini disaksikan semua, terutama di bandar suci Asy'ariyah iaitu Mesir. Sarak dalam ni. Yang kedua saya baca, yang terakhir yang dibaca daripada ni, tuan-tuan sekalian. Dia kata aliran ini ada tiga kumpulan. Yang pertamanya ulama-ulama fiqh, yang keduanya ulama-ulama hadis, dan yang ketiganya sufi. Dia kata kumpulan Asy'ariyah ni ada tiga kumpulan. Kumpulan ulama sufi, mereka ini adalah yang paling jauh daripada Islam dan mendekat kepada kufur dan syirik. Seperti siapa tuan-tuan? Alwi Al-Maliki. Tu ulama besar, Al-Sheikh Alwi Al-Maliki. Lagi siapa dia? Yang ni yang paling dekat dengan syirik, dengar ni. Habib Ali Al-Jufri, Habib Omar, Diobandiyah dan Berenwiyah. Itu semua dekat dengan syirik, dekat dengan kufur. Subhanallah. Senang je, dia nak syirik orang. Ni yang saya sebut tadi ni. Ini yang saya sebut tadi. Aliran ini ialah aliran yang paling banyak sepanjang 1439 tahun, lebih banyak daripada Khawarij dalam menyesat dan mensyirikkan umat Islam. Aliran Wahhabiyah Salafiyah. Sebab tu dia bahaya. Yang terakhir sekali tuan-tuan, sebagai penutup dia, kesembilan saya berhenti. Alhamdulillah tak ramai yang keluar, no? Yang keluar tu Wahhabi lah kot. Wallahualam. Dah pergi tandas tuan-tuan ni, kan? Bismillah. Yang keluar tu ke tandas sebab mereka patah balik. Kalau Wahhabi dia keluar tak masuk dah. Tuan-tuan, 10 minit lagi. Dia panjang, benda ni sangat panjang. Cuma malam ni tuan-tuan boleh tahu ni ciri dia apa semua. Ustaz siapa Wahhabi ustaz? Nah, kami nak tahu. Ha. Tadi saya dah beritahu dah clue dia, kan? Yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti apa nama ni, Pahang, Selangor, Johor, Negeri Sembilan, banyak dah yang dah tegas. Ha? Akan datang sepatutnya Sabah dan Kedah akan keluarkan senarai. Ha, sepatutnya, no? Kita doakanlah ulama-ulama kita kuat, aktif, agresif, tegas dengan kumpulan yang cukup bahaya ni. Tuan-tuan sekalian, kumpulan ini bagi mereka bid'ah kesemuanya sesat. Bid'ah kesemuanya sesat. Tuan-tuan, ulama kita mengajar bid'ah itu ada yang sesat dan ada yang hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah ni apa tuan-tuan? Bid'ah ialah urusan agama yang tidak ada pada zaman Rasulullah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Islam. Saya ulang sekali lagi. Bid'ah ialah perkara-perkara agama. Allah. Bid'ah ialah benda agama, perkara ibadah dalam agama yang tidak ada pada zaman Rasulullah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil agama. Bila tak bertentangan, maka dia bid'ah yang hasanah, bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang diterima.
maka selama 1200 tahun majoriti para ulama 1200 tahun ketika membicarakan tentang bid'ah, mereka membahagikan bid'ah itu dua, mahmudah yang dipuji, mazmumah yang dikeji. Benda tu tak ada dalam agama, namanya bid'ah. Kalau bertepatan dengan dalil, tak lawan dengan dalil, maka dia bid'ah yang di yang dibenarkan. Ada ke benda baru yang Nabi tak buat tetapi dibenarkan dalam Islam? Jawapannya ada. Waktu Nabi hidup pun ada, setelah Nabi wafat pun ada. Saya buat contoh kepada tuan-tuan. Tuan-tuan dengar elok-elok, supaya tuan-tuan jadikan ilmu. Tuan-tuan, ada benda Nabi tidak ajar, tidak pernah ajar, tetapi sahabat buat waktu Nabi hidup, dan Nabi tidak katakan bid'ah, dan selepas Nabi wafat, sahabat masih membuat perkara bid'ah dan diakui oleh sahabat lain. Contoh satu. Ni nak umum bila ni? Pengumuman ni? Satgi, last. Sekejap lagi lah. Contoh satu. Sahabat nama Rifa'ah. Hadis ni ada dalam Bukhari, ada dalam banyaklah, 5-6 musnad. Tuan-tuan sekalian, Nabi solat jadi imam. Kemudian Nabi rokok, sahabat rokok. Nabi i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Sahabat pun bangun. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Satu orang sahabat nama dia Rifa'ah radhiyallahu anhu. Dia, tuan-tuan tahu dia buat apa? Rabbana walakal hamd, dia tambah dengan satu tambahan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ini semua ulama tahu, 1400 tahun. Dia tambah Rabbana walakal hamdu. Dia kata hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Iaitu dia tambah perkataan Rabbana walakal hamd, yang tu Nabi ajar, hamdan kathiran, pujian wahai Allah kepadamu, pujian yang banyak, hamdan kathiran, tayyiban, pujian yang baik, mubarakan, pujian yang penuh dengan keberkatan. Dia tambah tuan-tuan, ibadah ke tidak ni? Ibadah. Habis solat tuan-tuan, habis solat bagi salam, Nabi pusing ke belakang, Nabi tanya, siapa yang tambah perkataan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi? Nampak? Sahabat pun angkat tangan. Sayyiduna Rifa'ah, dia angkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya yang tambah. Nabi pun kata, sesungguhnya ketika kamu melafazkan ungkapan itu, aku melihat 30 lebih bilangan malaikat. Hadis ni Bukhari. Aku melihat 30 lebih bilangan malaikat. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubul awal. Kesemua mereka berebut-rebut siapa yang paling awal menulis pahala ungkapan kamu itu. Nampak? Hadis ni Sahih Bukhari. Sahabat pun dengar semua, oh boleh. Selama mana tambahan tu, benda tu Nabi tak ajar, maka dia bid'ah. Tetapi dia tidak berlawan dengan dalil syarak. Sahabat nombor dua, contoh banyak entah, saya sebut sikit je, ada 5 minit lagi. Contoh yang kedua, sahabat, yang ni lagi pelik. Hadis ni juga dalam Sahih Bukhari. Hadis ni juga dalam Sahih Bukhari. Iaitu dia solat. Sahabat ni solat. Bila dia sembahyang, dia suka baca Fatihah, Qul Huwallah surah. Rakaat kedua, Fatihah, Qul Huwallah surah. Sehingga tabiat ini disedari oleh beberapa sahabat lain. Akhirnya mereka bawa sahabat ni sebab bidah. Bawa pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tanya. Dia buat benda pelik. Nabi pun tanya, apa kamu buat? Fatihah, Qul Huwallah surah. Rakaat kedua, Fatihah, Qul Huwallah surah. Surah dia tukar, Qul Huwallah dia tak tukar setiap rakaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi tanya dia, kenapa kamu selalu mengulang Qul Huwallahu ahad? Dia jawab, dia kata, ya Rasulullah, inni uhibbuha, aku mencintainya. Dia kata, suka sungguh dengan surah ni ya Rasulullah, Qul Huwallahu ahad.
katakan wahai Muhammad, Allah itu Esa. Ni maksud ayat ni tuan-tuan. Dia suka ayat tu. Tuan-tuan, apa jawab Nabi? Nabi kata hubbuka iyyaha. Tengok ah, tak sama dengan Wahabi ya. Nabi kata hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaan kamu kepada surah itu akan membuatkan kamu dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dan kemudian ada lagi bukti-bukti lain. Wahabi kata yang tu waktu Nabi hidup. Okey, kita buat mai bukti lepas Nabi wafat. Wahabi ni dia kuat spin. Dia kuat kona, orang Kedah kata. Dia kuat berdalih. Sangat kuat berdalih. Saya cakap ni ada bukti. Tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian. Selepas Nabi wafat, ada berpuluh benda yang ada beratus benda yang dilakukan oleh para sahabat yang bid'ah. Satu, Sayyidina Umar menghimpunkan umat Islam sembahyang tarawih 20 rakaat di belakang satu imam. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sepanjang 8 tahun Nabi menghadapi Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan difardukan tahun 2 Hijrah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Ayat tu turun tahun 2 Hijrah. Nabi start puasa tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9 tahun. 9 tahun, 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan Nabi tidak pernah solat tarawih 20 rakaat setiap malam di masjid. Bid'ah itu dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu dan diakui oleh semua sahabat. Tidak ada satu sahabat pun yang menentang dan juga mengkritik perkara tersebut. Tuan-tuan, bila ulama sebut tak ada sahabat yang menentang, yang tu dia boleh jadi sebagai satu rujukan. Sebab sifat para sahabat, siapa buat benda tak kena, walaupun dia Umar, Umar itu akan ditegur. Tuan-tuan nak dengar cerita? Saya cerita sikit ya. Sayyidina Umar satu hari di Madinah sampai kain. Kita katalah macam ni, seorang dapat 2 meter. Contoh lah, nak bagi tuan-tuan mudah faham. Semua dapat. Termasuk Sayyidina Umar dapat. Dia pun ada bahagian, dia juga orang Madinah. Apabila 2 meter, tiba-tiba satu hari Sayyidina Umar keluar dengan jubah menggunakan kain yang diberikan. Sedangkan tinggi Sayyidina Umar ni, kalau dia naik kuda, tuan-tuan, Sayyidina Umar dalam sejarah dia, kalau Sayyidina Umar dia naik kuda, dia tak payah tundukkan kuda tu dan dia tak payah pijak yang tali tu. Dia naik macam kita naik motor tu. Bila dia duduk atas kuda, kedua-dua kakinya boleh diletakkan di bawah. Tingginya Umar bermaksud kain 2 meter tu tak cukup untuk dia buat jubah. Tiba-tiba dia buat jubah, dia keluar bercakap. Apabila dia bercakap, selalunya waktu tu khalifah dia akan bercakap, ittaqullah ati'ullah wa rasulahu wa ulil amri minkum. Taat Allah, Rasul dan pemerintah kamu. Sayyidina Salman Al-Farisi bangun. Dia kata tidak ada ketaatan kepada pemerintah pada hari ini. Ha, tegas. Ha, dia tak ada buat surat, dia tak ada nanti lah tunggu pilihan raya. Depan tu juga dia akan bercakap. Tuan-tuan, ada ratusan contoh bagaimana para sahabat berdepan dengan amar makruf nahi mungkar. Subhanallah. Saya bercita-cita nak tulis buku, himpun bagaimana tegasnya para sahabat bila berhadapan dengan amar makruf nahi mungkar. Dia kata tidak ada ketaatan pada hari ini. Sayyidina Umar tanya, kenapa wahai Salman, kamu ambil baju kain lebih? Bukan ambil 3 juta mana, no? Ambil 23 lagi ya. Dia kata kamu ambil kain lebih. Sayyidina Umar kata, ya Abdullah, qum wa qul li Salman. Anak dia nama Abdullah. Dia kata, wahai Abdullah, bangun, terangkan kepada Salman. Abdullah bin Umar pun bangun. Dia kata, sebenarnya bahagian aku diberikan kepada ayahku. Sebab tu dia boleh buat jubah. Zaman Sayyidina Muawiyah, Rasulullah dah wafat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dah wafat, Sayyidina Muawiyah jadi pemerintah umat Islam, perdana presiden umat Islam di Syria. Kekayaan waktu itu, tuan-tuan, emas bubuh dalam bangunan banyak ni, emas melimpah keluar. Punyalah kaya waktu itu. Sayyidina Muawiyah dia naik berkhutbah di Masjid Al-Umawi. Masjid tu ada sampai hari ni, 15 minit daripada rumah sewa saya waktu saya belajar di sana. Masjid Al-Umawi.
Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah masjid tu masih lagi elok. Dia nak berkhutbah, dia kata kesemua harta perbendaharaan yang ada dalam kerajaan Umayyah adalah milik aku, kata Sayyidina Muawiyah. Dia ni sahabat, Muawiyah bin Abi Sufyan ni sahabat. Dia kata harta tu milik dia. Tuan-tuan, bila dia ulang harta tu milik dia, di dalam masjid waktu tu sahabat dah ramai wafat. Hanya ada seorang saja yang bangun waktu tu daripada kalangan orang yang semayang, duduk hujung sana. Dia pun bangun, dia kata, celaka kamu wahai Amirul Mukminin, harta itu milik umat Islam. Kena waktu tu, kena. Ha? Bila bangun satu orang ni, Sayyidina Muawiyah pun tanya siapa yang bercakap tu. Mereka pun sebut Sakibaki, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di hujung sana. Dia seorang je ada. Maka dia sahaja yang berani bercakap. Dia anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tak terkenal pun. Sahabat tak terkenal. Tuan-tuan sekalian. Jadi bila Sayyidina Umar dia buat jadi imam tarawih, tak ada sahabat yang tegur, bermaksud benda tu bukan mungkar. Sama macam pengumpulan Al-Quran. Selepas Nabi wafat, Al-Quran dihimpunkan. Tuan-tuan, sepanjang Nabi hidup 23 tahun Al-Quran turun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Al-Quran tidak dibukukan. Waktu itu Quran ditulis di atas tulang pelepah, di atas macam-macam. Di rumah sahabat ni, di rumah sahabat ni, sampai Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, berlaku peperangan, ramai hafiz Quran di kalangan sahabat yang mati syahid. Sayyidina Umar bisik kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, boleh tak kita himpun Quran dalam satu buku? Abu Bakar kata, wahai Umar, kamu nak buat satu benda yang Nabi tak buat. Takut sahabat nak buat bid'ah. Kemudian Abu Umar pun terang kepada Abu Bakar, sebab Umar ni orang yang sangat alim. Dia kata, wahai Abu Bakar, dia pun terangkan hujah. Maka ketika itu Allah membuka hati Abu Bakar. Abu Bakar kata, mesti dibukukan. Bawa pi kepada sahabat nama Zaid ibn Thabit, salah seorang penulis wahyu. Abu Bakar bin Umar kata, wahai Zaid, aku tugaskan kamu himpunkan Quran. Zaid kata, taf'alani, adakah kamu berdua nak buat satu benda yang Nabi tak buat? Nampak tuan-tuan? Bid'ah. Sayyidina Umar pun terangkan sekian. Ya, dia benda yang tak Nabi tak buat. Sekian terang. Fan syaraha sadru Zaid bin Thabit, maka terbuka lah hati Zaid bin Thabit. Dia kata, mesti dibukukan. Maka bukan semua benda yang Nabi tak buat itu bid'ah. Ada benda Nabi tak buat, dia tidak, dia bid'ah, tapi dia bid'ah bid'ah hasanah. Ni dalil dia. Ini yang dipegang oleh ulama 1400 tahun lamanya. Saya rasa sekadar tu dulu, insyaAllah. Ada soalan kah? Sekadar tu dulu penerangan kita pada malam ni, tuan-tuan. Sejam, hampir sejam setengah juga. Kalau ada satu dua soalan, kalau tak ada boleh balik awal. Tuan-tuan juga yang untung. Sebelum tu pengumuman tabung sumbangan kemanusiaan Rohingya. Tabung berwarna putih di belakang. Tabung itu Rohingya. Dan tabung satu lagi, tabung Akademi Al-Habibul Mustafa, saya punya pusat pengajian. Tabung bergerak. Yang ni, tu tabung bergerak. Ada di depan. Ada di depan ni, mereka sudah edarkan. Jadi kalau ada soalan, boleh sampaikan ke depan. Kalau tak ada, kita Taimiyah tu tajuk ceramah tu sejam setengah kemudian. Mukadimah dia
Imam Ibn Taymiyah, ha? Dia wafat tahun 728, ulama kurun ke 8. Kontroversi, sangat kontroversi. Saya ke yang sebut dia kontroversi, saya tak layak langsung. Satu per seribu ilmu dia pun saya tak miliki. Dia ulama mujtahid. Tetapi dia tergelincir dengan pendekatan dia yang kontroversi tadi. Pendekatan dan fatwa yang kontroversi itu bukan disebutkan oleh orang seperti kami yang tak ada ilmu ni, tetapi disebutkan oleh ulama pada zaman dia. Tuan-tuan, ada tiga orang, saya sebut contoh, ada tiga orang ulama, imam mujtahid yang alim seperti beliau. Mujtahid seperti itu, bukan imam masjid negara, tuan-tuan. Ni imam mujtahid yang seperti itu, yang menghafal ratusan ribu hadis, antaranya yang mengkritik dia ialah Al-Imam Tajuddin As-Subki. Keras, imam kritik dia keras. Penyelewengan yang dibawa, yang ditimbulkan oleh Imam Ibn Taymiyah dalam sebahagian dia punya fatwa dan pendapat dia. Dan yang kedua, Al-Imam Al-Iraqi, Al-Imam Al-Hafidh Al-Muhaddith, seperti itu juga. Dia kata Ibn Taymiyah melakukan bid'ah bukan sahaja dalam urusan furuq, bahkan juga dalam urusan akidah. Akidah pun dia buat juga, sebab tu ulama ambil tindakan tegas kepada beliau. Dan yang ketiganya, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada sebut tentang Ibn Hajar yang saya sebut tadi ni, yang ulama hebat tu, dalam kitabnya Ad-Durarul Kamilah Fi A'yani Al-Mi'ah Al-Thaminah, tu nama kitab dia. Dia juga bawa kritikan ulama, kepada kritikan yang keraslah kepada Ibn Taymiyah ni, membuatkan kita orang biasa, kita tak boleh nak bezakan yang mana mutiara yang ada, yang mana yang racun dan binatang berbisa yang ada dalam fatwa Ibn Taymiyah tersebut. Nah, maka kita tidak digalakkan untuk membacalah, baca, mendalami dan sebagainya. Saya baca sendiri. Assalamualaikum. Apakah perbezaan antara Wahhabiyah dan Syiah? Syiah dia terang-terang, Wahhabiyah dia seni dan halus. Syiah dia terang-terang sebut kepada kita antara rukun iman yang ada dalam Syiah ialah beriman dengan Imam 12. Sesiapa yang tidak beriman dengan Imam 12, maka kufur dan murtad dia. Beza tu lah dengan kita, yang tu memang tak boleh pilih. Adapun Wahhabiyah ni pula, dia punya perbezaan kita dengan dia ada dari sudut akidah dan ada dari sudut ibadah. Nah, kalau yang dari sudut ibadah, seperti yang saya sebut tadi inilah. Nah, seperti yang sebut tadi ni, dia yang pertama dari sudut fiqah, dia tidak berpegang dengan mazhab. Contohnya satu negeri di utara Malaysia, tuan-tuan pergi tengok di jabatan mufti negeri tersebut, dia akan tulis tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Kalau dia berbicara tentang sifat solat, tuan-tuan akan tengok solat yang mereka sebutkan ialah solat rojak. Takbiratul ihram mazhab ni, fatihah mazhab ni, iftitah mazhab ni, rokok mazhab ni, turun mazhab lain, macam-macam mazhab. Dan ia adalah tata cara solat yang mesti diikut oleh imam-imam di negeri tersebut. Contohnya, sesiapa yang jadi imam di negeri tersebut tidak boleh menjaharkan bacaan bismillah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana? Di negeri itu. Tuan-tuan tanya dia, mazhab apa ni? Dia kata Syafi'i. Sebenarnya mereka bukan Syafi'i. Mereka menolak pengamalan mazhab, mereka menolak akidah kita, dan mereka menolak tasawuf kita. Tiga-tiga ni mereka tolak. Lepas tu pula, satu lagi, kemudian pula, apa lagi? Qunut. Qunut tidak dibenarkan. Tuan-tuan, qunut tidak dibenarkan. Bukanlah tidak berqunut. Itu Wahabi, sebab mazhab Hanafi pun tak ada qunut. Tetapi kamu kalau kita tanya, dia akan jawab mazhab Syafi'i. Tapi dalam peraturan tu dia tulis tata cara yang perlu diikut, imam tak boleh baca qunut.
Ni mazhab apa ni? Mazhab apa sebenarnya? Mengaku, sepatutnya mengaku terus terang. Wahabiyah di Malaysia, sila mengaku terus terang bahawa kalian tidak berpegang dengan mazhab Syafi'i. Bagi tahu ke orang dengan jelas, kami nak ambil Quran hadis. Itu yang mereka akan sebut pada orang ramai. Iaitu kami nak kembali kepada Quran dan hadis. Apakah Imam Syafi'i meninggalkan Quran dan hadis? Dia yang paling pakar tentang Quran dan hadis. Imam Malik ibn Anas, tiap-tiap imam mazhab itu kesemuanya menghafal ratusan ribu hadis. Setiap imam mazhab mempunyai kitab hadis masing-masing. Musnad Imam Abi Hanifah, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Syafi'i. Semua ulama-ulama yang memang merujuk kepada hadis. Maka dia punya serangan dia halus. Wahabi ni serangan dia halus. Da'iyahnya halus, penyelewengannya halus. Jadi kita kena retilah, ha, supaya tidak berlaku pecah belah dalam masyarakat. Saya rasa sekadar itu dulu kot, insyaAllah untuk malam ni. Dengan soalan tadi, muslimat satu, muslimin satu rasanya, ha. Sekali lagi, tabung rohiyah di belakang dan tabung yang bergerak tu untuk akademi saya, sekolah saya di Senyum Tani. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Aku laqali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kepada pengurusi majlis.